Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten ngarit. Untuk ngarit kali ini saya nih berada di daerah Beguluk, kecamatannya Kalipucang. Ini saya jauh dari jalan, ini mencari-cari rumput di sini tapi kayaknya nggak ada. Mungkin saya harus nyari di tempat lain. Oke, ini perjalanannya melalui jalan setapak. Ini si kebun apa ini namanya? Kebun sirsak. Ini pohon sirsak semua di sini. Tapi pada nggak berbuah. Ini sampai sana pohon sirsak semua campur sama kakao atau kopi coklat. Tapi karena mungkin tempatnya redup atau ium, jadi nggak ada apanya itu, nggak ada rumputnya. Ini jalan cuma sekedar setapak. Ini keluarga pasir sak. Pasir saknya ini juga ada lagi nih. Tuh masak. Yang ini masih mentah, yang ini udah masak. Jadi lumayan nih. Ada yang punya. Di bawah juga ada satu tuh sirsak. Ternyata di sini banyak sirsak yang berjatuhan karena nggak diambil oleh yang punya. Oke, karena mungkin di sini nggak ada rumput, jadi harus nyari di tempat lain, guys. Nah ini lur, ini di sini kayaknya lumayan banyaknya. Cukuplah.
Oke lur, proses ngarit telah selesai. Ini satu gulungan di depan, tadi yang di belakang gulungan besar udah dapat. Jadi ini untuk 2 hari cukup. Jadi cukuplah, tinggal langsung pulang. Oke sahabat semua, terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe. Salam ngarit, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.